Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Kembali lagi ke channel Suka Hati TV ku. Hari ini saya berada di Taman Medan Batu Kes, Selangor. Di sini ada sebuah gerai yang menjual sengkuang calit. Ada juga menjual cendol. Ini gerainya ya. Memang nampak menyelerakan dia punya sengkuang calit tu ya. Cendolnya pun nampak luar biasa. Nanti kita akan bersama dengan pemilik gerai. Tunggu video seterusnya. Jom kita bersama dengan pemilik gerai Cendol Ima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Nama siapa ni bang? Saya Muhammad Rashid. Abang Rashid. Dah lama ke berniaga dekat Taman Medan Batu Kef ni? Taman Medan Batu Kef ni dalam 2 tahun lebih macam tu. Dah 2 tahun ya? Yeah, oh, lama juga kan? Macam mana sambutan pelanggan dekat sini bang? Sambutan dekat sini setakat ni alhamdulillah sebab saya pun dah berniaga lebih 2 tahun. Aha. Jadi customer pun dah kenal semua. Oh dah kenal. Customer yeah. Area di sini. Aha, terbaik bang ya, rezeki yeah, tu bang ya. Apa yang special dekat gerai bang ni? Yang special dekat gerai saya. Aha. Yang pertama sengkuang calik. Sengkuang calik lah. Oh ini sengkuangnya ya. Sengkuang calik. Oh dia potong nipis-nipis macam ni. Okey. Dia makan dengan apa bang? Makan saya akan letak sos. Dia punya sos sengkuang saya buat sendiri. Oh ni. Dia khas untuk sengkuang calik lah. Oh okey. Pertama yang kedua saya akan tabur dengan kacang. Oh ni kacang dalamnya. Saya original kacang tak ada campur gula lah. Oh mantap ya. Memang bagus untuk orang yang kencing manis lah. Oh okey. Jadi sengkuang calik ni makan dengan special sos dengan sos, kacang. Ini kacang tanah kan? Betul tak? Okey terbaik. Nanti saya akan cuba sedap ke tak sedap sengkuang calik ni. Memang terbaik. Okey. Lagi apa yang abang jual bang kat sini? Ada lagi satu bang. Cendol. Cendol eh? Cendol lah. Cendol saya kat sini yang special. Cendol saya buat sendiri. Cendol buat sendiri. Air gula tak ada campur gula putih. Oi. Original eh? Gula Melaka. Santan saya guna santan sawit. Santan sawit eh? Wow. Kalau tak nampak hijau-hijau sikit ni saya letak pandan. Pandan. Terbaik ya. Di sini cendolnya menggunakan santan sawit lah. Memang luar biasa. Ini gula Melakanya original ya. Gula Melaka bang eh? Original gula Melaka. Original gula Melaka eh. Ini cendol ni buat sendiri bang. Buat sendiri bang. Besar-besar cendolnya memang terbaik. Nanti kita cuba ya sedap ke tak sedap cendol ni eh. Tunggu video seterusnya. Besar-besar cendolnya. Fuh, memang terbaik lah. Ini buat sendiri ya. Ini gula Melaka original, tak ada campur eh. Tak ada campur. Ya memang terbaik. Satu bekas ni berapa sendok ni? Yang besar satu, satu bekas dua sendok. Oh, okey. Kalau yang kecil satu bekas satu sendok. Terbaiklah ya. Hui, panas-panas ni kita kena cendol memang terbaik. Ini santan kelapa sawit eh? Santan kelapa sawit. Hui, menariklah tak pernah lagi jumpa ni. Dengar cerita sekarang ni popular ni eh. Berapa harga yang besar ni? Harga yang besar ni RM5 satu. Yang kecil 3.5. Oh, murah-murah-murah ya. Mari kita datang beramai ya, gerai Abang Rashid kita ya di tepi jalan Medan Batu Kef ya. Memang terbaik di sini. Ini cara membuat sengkuang calik. Itu dia special sauce ya ni. Special sauce. Merah-merah sikit warna dia. Nak kata macam kuah petis tak sama eh. Kan? Kan eh? Nampak macam sedap ya. Tak sabar nak cuba ni. Ni dah lama ya kita tak nampak ya sengkuang calik ni. Dalam 2-3 tahun dulu popular ya. Sesiapa yang nak cuba mari datang ya. Taman Medan Batu Kef tepi jalannya. Memang terbaik ni. Ni kacang dia. Mantap ni. Tak kedekut nampak abang ni. Tak kedekut kacang. Rugi lah siapa tak cuba ya. Mari datang ramai ya. Tepi jalan Medan Batu Kef ya. Mantap ni. Berapa ringgit ni bang? RM3 je murah-murah je. Semua mampu beli ni. Budak-budak boleh beli. Mari kita tengok ramai eh. Memang terbaik. Okey bang, terima kasih abang datang. Okey. Terbaik. Cendol Abang Rashid ni ya, memang besar-besar ya. Ni ya. Owner dia nama Abang Rashid dengan trademark Cendol Kak Ima. Memang terbaik ya. Itu dia cendol dia ya. Dengan santan sawit ya. Luar biasa eh. Okey, terima kasih. Okey, jumpa lagi. Okay, bye. Sehari biasa berapa santan bang? Berapa kilo? Santan. Santan sehari yang paling sikit, 3 kilo. 3 kilo santan eh sehari eh. Kena musim hujan ke slow sikitlah. Musim hujan.
Tapi musim panas memang terbaik ya. Dia kalau gula Melaka memang sedap lah. Terasa akan gula Melaka tu kan. Memang mantap ya. Hui. Warna dia tak sama macam kuah petis ni. Ni special homemade ni. Ni bukan kuah biasa punya tau. Ni luar biasa punya ni. Terbaik ni. Sesiapa nak cuba mai datang ya ke gerai Abang Rashid kita ya. Kalau dekat Banting dia tu Cendol Ima nama dia ya. Ni dia terbaik ni . Ada jual sekuang calik kat sini. Itu dia kacang tanah ya. Memang banyak. Tak kedekut lah Abang Rashid ni memang terbaik ya. Nak request lebih pun boleh. Boleh bang? Boleh. Boleh lah, tak lebih . Apa dia hal ya? Tabur je. Murah-murah RM3 satu. Terbaik lah. Memang mantap ni. Nanti saya nak cuba lah. Sedap ke tak sedap ya. Siapa ada gaut, hati-hati ya. Ini kacang ni. Sekali-sekali tak ada masalah ya. Sekali-sekali makan, okey, no problem. Mantap. Tak nak kacang pun boleh. Rasa pun sedap. Okey, siapa-siapa tak nak kacang pun boleh ya. Hanya dengan sos dia saja. Terbaiklah. Ini dia sengkuang calit dari gerai Kak Ima ataupun Cendol Ima ada menjual sengkuang calit. Kalau kita tengok dekat sini kacang ni memang banyak ya. Dia punya sos dia sos homemade lah. Buat sendiri ya, memang terbaik lah. Jom kita cuba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap ke tak sedap ni? Memang mantap lah. Dalamnya ada mana-mana sikit lah. Sebab ni ada sos special . Tak pasti sos apa tapi memang sedap lah. Berbeza dengan sos yang apa nama tu, rojak petis tak sama lah . Memang sedap . Saya recommend lah, memang sedap . Bismillahirrahmanirrahim. Sengkuang segar lagi. Dia punya sengkuang masih fresh . Masih segar . Sengkuang calik ni dah lama tak jumpa ya. Dulu popular sekejap 2-3 tahun dulu ya. Sekarang ni sesiapa nak cuba main datang ya. Jalan Medan Batu Cave . Dekat dengan Taman Medan Batu Cave tu ya. Tepi jalan besar tu, bulatan Batu Cave. Nanti ambil susur kiri nanti jumpa kat tepi tu ya. Memang terbaik ni, memang sedap. Ni cendol santan sawit memang terbaik ni. Tak sabar nak cuba ni. Kita makan sengkuang calik dengan cendol ni memang terbaik. Wih, mantap. Jom kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Memang mantap lah. Rasa santan sawitnya tak sama dengan santan biasa . Memang mantap ni. Sedap lah. Ini dia. Kita kacau sikit kat bawah tu. Dia punya gula Melaka . Tengok santan dia. Ni santan sawit . Ni cendolnya besar-besar ni, nampak ni. Ni homemade je, memang terbaik. Jom cuba lagi. Sesiapa yang nak cuba cendol santan sawit, mari datang . Ke gerai Ima ataupun gerai Abang Rashid kita di Taman Medan Batu Cave. Tepi jalan besar tu je. Memang terbaik ni, sedap sangat. Memang mantap lah. Rugi ya siapa tak cuba . Memang luar biasa rasa dia. Ini dia gerai sengkuang calit . Murah-murah je . RM3 sekeping. Kalau beli banyak dapat RM2.80 . Memang terbaik. Ada cendol sekali . Menggunakan santan kelapa sawit. Memang terbaik ni. Murah-murah je. Jom datang . Meramai ke gerai Kak Ima . Bersebelahan jalan Taman Medan Batu Cave . Memang terbaik. Terima kasih bagi saya rekod gerai hari ini . Okey, sama-sama. Saya doakan perniagaan semakin lancar dan maju. Amin. Amin. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekian video untuk hari ini . Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Suka Hati TV ku. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.